Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Jika harga cabai di sejumlah daerah naik, hal berbeda terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Harga cabai justru turun drastis hingga Rp10.000 per kilogram. Petani cabai di Desa Bayalangu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membuang cabai hasil panen ke jalan desa. Aksi protes dilakukan setelah harga cabai anjlok meski hasil panen melimpah. Saat ini harga cabai dari petani hanya dihargai Rp10.000 setiap 1 kilogram. Padahal normalnya harga cabai merah dibanderol Rp25.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Petani berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga jual minimal dari lahan. Harganya jatuh. Berapa? Ya kalau normal sih memang sampai 20-25 atau sampai 30-40. Tuh, sekarang normal tuh. Ini sekarang jatuh cuma 10.000. Biasanya biayanya udah besar. Udah gede. Iya. Rugi gede-gedean, Pak. Rugi gede-gedean nih orang petani nih, Pak.